Perhatikan sebuah riwayat disebutkan di dalam kitab Al-Aqdul Farid bahwa ra'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulan mutaqanni'an. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat seorang lelaki mutaqanni'. Mutaqanni' itu begini nih gambarnya. Ini gambarnya. Lelaki memakai surban kemudian dengan taqannu'. Surban ini biasanya dipakai oleh orang Arab ketika mereka safar dengan ontanya, dengan kudanya. Karena banyak debu maka mereka memakai surban gaya-gaya taqannu', mutaqanni'an. Kita lanjutkan. Nah, Umar bin Khattab melihat siang-siang seorang lelaki, bukan perempuan. Kalau perempuan masih wajar karena pakai cadar. Seorang lelaki siang-siang memakai mutaqanni'. Lalu Umar berkata kepada si lelaki tersebut, anggap saja lelaki di samping saya. Lalu Umar mengatakan, "Kana Luqmanul Hakim yaqul al-qina'u ribatun bil-lail, dhullun bin-nahar." Wahai fulan, tahu enggak? Luqman al-Hakim yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, saking salehnya sampai-sampai dijadikan sebuah surat oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang bijaksana, beliau pernah berkata, "Al-qina' memakai surban bagi laki-laki dengan cara hanya kelihatan dua mata, itu kalau dipakai malam-malam disangka maling. Dan kalau dipakai siang-siang maka itu akan menghinakan." Kenapa? Karena seperti perempuan. Untuk apa laki-laki seperti itu? Maka akan menghinakan. Maka sang lelaki menjawab, "Inna Luqman al-Hakim lam yakun alaihi dain." Beritahu kepada Luqman al-Hakim, dia belum punya hutang seperti saya punya hutang. Lihat, menghinakan. Hutang itu menghinakan para ikhwan. Kadang-kadang tidak hadir majlis ilmu di masjid UGM, di kampus masjid UGM. Kenapa? Si fulan datang. Yang menghutangi saya datang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.